Cerita ini adalah sebuah kisah benar yang jarang didengar oleh orang. Malah ianya satu peristiwa yang tak sanggup orang hadapi. Saya sendiri juga dapat merasakan bahawa cerita ini amat meninggalkan kesan di hati saya. Ianya mengenai kisah seorang perempuan yang bernama Nayang. Terjadi di sebuah kampung yang terpencil dan amat jarang jumlah penduduknya. Walaupun tragedi yang menimpa dirinya berlaku beberapa tahun yang lalu, namun ianya terus tetap bersemadi di ingatan setiap orang yang mengenalinya. Bila saya berada di tempat kejadian tersebut, iaitu Kampung Nayang yang diambil sempena nama perempuan tu, sedikit demi sedikit saya mula menumpukan perhatian. Lebih-lebih lagi, ada satu sebab yang amat jelas mendorong saya untuk menulis kisah benar ini hingga selesai. Semuanya kerana Cik Zalina. Dialah yang suruh saya datang ke kampung ni dan tanya pasal cerita tu. Tapi siapa dia? Hadap kau. Nenek ni Nek Som ke? Ha. Nama saya Isha. Saya datang daripada Kuala Lumpur, Nek. Saya ni penulis. Ada seorang kawan saya kat Kuala Lumpur tu, dia bagi tahu nenek ada cerita menarik yang boleh saya buat skrip drama. Eh. Mana dia tahu? Siapa dia? Nama dia Zalina. Dia pengarah urusan syarikat SNP Holding. Lebih daripada tu, saya tak tahu, Nek. Dia anak siapa, ha? Dia ada seorang ayah. Tapi siapa nama ayah dia tu, saya tak pasti, Nek. Cuma ayah dia tu tak banyak cakap. Kenapa nenek nak tahu semua ni? Cuma nenek teringat sesuatu. Nek,
kalau nenek betul-betul ada cerita yang menarik nak bagi tahu kat saya, saya betul-betul berminat nak dengar nenek. Nenek memang ada cerita. Cerita tu yang tak boleh dilupakan oleh semua penduduk kampung ke sini. Peristiwa silam yang menyayat hati itu. Tak ada siapa yang menyangka boleh terjadi. Dan tak ada siapa yang boleh menghadapinya. Kalaulah kamu ada cerita nak tulis, nenek ingat takkan setanding dengan cerita Nayang tu. Nayang seorang perempuan yang cantik. Di wajahnya ada ketenangan. Matanya yang memukau siapa saja yang melihatnya. Dan pengorbanannya tak ada siapa yang boleh tandingi di masa itu. Nayang seorang yang penyabar dan penuh dengan harapan. Tapi dengan mudah saja boleh berubah. Dengan satu fitnah. Abang pergi cepat, bang, sebelum pihak polis datang, bang. Nayang macam mana? Abang jangan risau tentang Nayang. Yang penting, abang selamat. Cepat, bang. Abang pasti. Saleh terpaksa lari meninggalkan Nayang dan anaknya Putri. Dia dituduh membunuh majikannya. Nayang yang menyuruh lari. Agar tidak ditangkap oleh pihak polis, Nayang mau menyelamatkan suaminya. Sebenarnya, Salih itu pernah berjalan. Anak Tok Ketua, ketua kampung di sini. Dia yang rompak duit Pak Mul itu dan membunuhnya. Namun, dia menuduh Saleh pula yang melakukan. Dia juga yang menyerahkan Saleh kepada pihak polis. Saleh telah dipenjarakan atas kesalahan yang tidak dilakukan. Masa terus berlalu. Dia mengharapkan agar suaminya cepat bebas. Namun ia hanya satu penantian. Saleh masih dalam penjara. Dalam masa yang sama, Jalak sering mengganggu Nayang.
jauh berfikir. Kau jangan jadi bodoh. Kau ingatkan Saleh. Buat apa ingatkan orang yang jauh? Jalak kan ada. Betul. Betul, Jandan. Layang. Suami kau takkan lepas, Layang. Kibirat, Layang. Dia bunuh, Layang. Bunuh. Aku dengar Saleh kena penjara seumur hidup. Kau tak kesunyian ke sana, Layang? Apa yang korang semua cakap, ha? Aku tak nak tengok muka korang semua. Baik korang semua pergi! Pergi! Kau jangan jadi sombong, Nayang. Nanti kau akan menyesal. Buat apa kau ingatkan dia? Dia dah tak ada apa-apa. Kau jangan jadi bodoh. Jalak. Cantik lagi dia, Jalak. Aku pun geram tengok dia ni, Jalak. Aku juga. Aku kepala hutang kau. Lebih baik kau orang semua berambus sebelum aku penggal leher kau. Ada hati nak kacau anak bini orang pula. Sudahlah, Nayang. Jangan menangis. Nenek kan ada. Nayang takut, Nek. Mereka semua selalu ganggu, Nayang. Yang pentingnya, kamu tak layan, kan? Sudahlah. Jangan menangis lagi. Nenek berjanji. Nenek sentiasa jaga Nayang. Ya? Jangan ajar dia punya orang tua. Penat. Orang tua dah melampau. Ha? Jaga kau, Nayang. Jaga kau. Ha? Aku dah cakap pada korang. Apa korang nak takut? Suami dia bukan dekat rumah. Inilah peluang kita. Engkau senang cakap. Kau tak nampak orang tua gila tu? Ha? Nak mampus? Hei, dengar sini. Kau nampak tak? Macam mana si Jalak kita bunuh Pak Mu itu hari. Hei, jaga mulut kau sikit. Ha? Kalau orang kau pun tahu, naas aku nanti. Kau jangan jadi bodoh. Jalak, maafkan aku. Kau tengoklah nanti. Kau tahulah. Bagi tahu ayah dengan mak belikan mukadam untuk adik tu. Besok jangan lambat. Datang pada waktunya. Ya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam, Nayang. Ha, apa halnya? Nayang nak minta tolong. Tolong? Tolong apa? Jalak, Tok. Jalak dengan kawan-kawan dia selalu ganggu Nayang. Jalak? Nasib baik ada Nek Song. Nek Song selalu jaga Nayang, Tok. Nayang tak tahu kalau tak ada Nek Song, apa yang akan jadi pada Nayang. Lah, orang-orang kau tak ilang. Budak-budak ni dah melampau. Muncullah kau tak ada dia apa-apa, kan? Ya? Setakat ni tak ada apa-apa, Tok. Tapi Nayang takut, Tok. Mereka tu semuanya jahat-jahat. Tok, tolonglah buat sesuatu itu. Beginilah, Nayang. Atau akan berjumpa dengan bapa dia. Cuba menasihatkan supaya dia nasihatkan anak. Ya? Terima kasih, Tok. Nayang balik dulu ya, Tok. Baik. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Lelok jalan, Tok. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Tok, Nayang jumpa Tok, ada bahan. Saya tengok muka sedih je, Tok. Aku datang ni, Tok Ketua, semata-mata nak memberi nasihat. Kau cegahlah anak kau daripada membuat perkara yang tak baik ni. Selaku ketua kampung, nama kau akan terjejas. Lagipun Nayang tu isteri orang. Isteri Saleh. Apa kata Saleh nanti? Apakala dia dibebaskan daripada penjara? Kau bukan tak tahu bagaimana panas baranya dia? Kurang hajar penjara. Aku dah berapa kali bagi tahu dengan dia. Sampai begitu sekali kelakuan dia. Dia ni memang nak kena. Balik nanti aku belasah dia sampai mati. Beginilah. Atasi perkara ini dengan hikmah. Si Jalak pun bukan kecil lagi. Dah dewasa. Nasihatkan dia baik-baik. Aku percaya dia akan ikut. Janganlah berkasar. Ya? Eh? Minta sangat-sangat. Ah, tu pun dia balik. Eh, Jalak! Mari sini kau. Mari! Anak kurang hajar! Eh, Jalak! Kau anak kurang hajar! Apa yang kau dah buat, ha? Kurang hajar! Sudah! Jangan! Sudah, sabar! Sabar! Apa yang kau dah buat dengan Dayang, ha? Aku dah berapa kali bagi tahu dengan kau. Jangan kacau siapa-siapa. Tapi kenapa kau kacau Nayang, ha? Kau tahu tak? Kalau Saleh keluar daripada penjara, dia akan namakkan satu kampung. Kau tahu? Ha? Sudah. Nauzubillah min zalik. Sabar. Bawa mengucap. Siapa yang boleh sabar, Imam? Bapak siapa yang boleh sabar? Dia dah mencontek arak ni muka aku. Seperti mana aku katakan tadi, atasi perkara ini dengan hikmah, bukan dengan kekasaran begini. Kita tak dapat apa-apa. Ya? Banyak bawa tenang. Kita orang Islam. Ya. Baiklah. Aku minta balik dulu, ya? Baiklah, Imam. Terima kasih banyak, Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeah.
Tidak. 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 Kenapa ni? Jalan ni. Jalan. Sayang. Tapi pergi jalan. Jangan apa kau senang yang ni. Sudahlah. Itu hanya permainan mimpi. Jangan takut, jangan takut. Jangan nangis ya. Nenek kan ada kan? Kau tengoklah nanti. Kau tengok nanti. Aku akan kerjakan ayang. Kau percaya? Ha? Kau percayalah kata-kata aku ni. Hmm? Kau tahulah nanti. Langit tinggi atau rendah. Ha? Hmm. Bagi kami tumpang sekali je nak. Kita akan kawan. Ha? Budin! Betul tu. Jalak. Lagipun, kita ni susah senang bersama je lah. Kau jangan tahu, aku tahu. Aku tahu. Apa yang aku buat, aku tahu. Ha? Tapi, kau tahulah siapa dia jalak ni. Ha? Makin lama, makin cantik kau, Nayang. Kenapa kau orang ni, ya? Baik kau orang pergi. Kalau tak, aku menjerit. Pergi! Kau jangan sombong, Nayang. Aku puji kecantikan kau. Kau marah dengan aku. Kemarin aku dah bagi tahu kat Tok Imam tentang sikap korang yang korang hajar ni, Jalak. Nahas kau kalau bapak kau tahu. Baik korang semua pergi. Kau tidak aku menjerit, Jalak. Baik korang semua pergi. Lepas tu, Nek. Ceritanya amat sedih.
Nenek tak mau ceritakan sekarang. Nenek akan ceritakan kemudian. Sekarang ni, Nenek nak ceritakan tentang Salih. 4 tahun selepas kejadian itu, Salih dibebaskan dari penjara. Sungguh dia tak tahu apa yang terjadi kepada istrinya sebelum itu. Dah 4 tahun abang tinggalkan Dayang. Patutnya putri lebih besar daripada ni. Macam tak kena dengan umur dia. Bang, waktu abang tak ada, kami makan yang secukupnya je. Itu pun Nek Som yang bagi. Lagipun budak ni selalu rindukan abang dan dia selalu je sakit-sakit. Oh, kalau macam tu, tak apalah. Sekarang ayah dah balik. Jadi, ayah akan cari kerja dan beli makanan yang cukup-cukup, ya? Tak payahlah abang kerja, bang. Nayang tak mahu abang ke mana-mana lagi. Lagipun, Nayang tak mahu sesuatu yang tak elok berlaku pada diri abang lagi. Nayang tak mahu kehilangan abang, bang. Nayang tak sanggup. Kan elok kalau abang bekerja. Lagipun, abang tak boleh duduk diam. Abang nak carikan orang yang anaya abang tu dan kerjakan dia puas-puas. Bang, kesiankanlah Nayang, bang. 4 tahun Nayang tunggu abang. Kalaulah abang buat hal dan ditangkap polis lagi, macam manalah dengan kami, bang? Tolonglah, bang. Tolonglah jangan berdendam dengan sesiapa lagi, bang. Abang difitnah, sayang. Takkan nak terima aja. Abang lupakanlah perkara yang dah berlalu tu, bang. Syukurlah kita dah dapat berkumpul macam ni, bang. Hargailah peluang ni. Peluang ni tak akan datang untuk kali kedua lagi, bang. Manalah tahu, kalau abang buat hal lagi dan ditangkap polis, lepas tu abang keluar dari penjara, abang dah tak dapat jumpa Nayang lagi. Kenapa saya yang cakap macam tu?
Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di belakang hari, bang. Jadi bila kita dah bersatu macam hari ini, Nayang tak nak kita berpisah lagi. Tolonglah, bang. Dengarlah cakap Nayang. Lagipun, Nayang dah dapat kerja jadi pembantu rumah. Dengan siapa? Baru je, bang. Kat kampung sebelah. Mereka baru aja pindah kat situ. Orang kaya, bang. Lagipun, Nayang kerja waktu siang je. Tapi, Nayang kena keluar awal pagi dan pulang lewat petang. Oh. Nayang tak takut jalan seorang? Nayang dah biasa, bang. Tak apalah. Abang duduk rumah dan jaga puteri. Lagipun dia kena biasakan diri dia dengan abang. Baik. Nak puteri? Mari kita balik. Dah gelap dah ni. Nayang tak boleh balik, bang. Abang jaga puteri, ya? Kenapa cakap macam tu? Mari kita balik. Tak boleh, bang. Sinilah tempat Nayang. Alhamdulillah, kau dah balik. Nenek gembira melihat kau, Salih. Saya pun gembira, Nek. Nek, kenapa Nenek menangis ni? Nenek terharu melihat kau, Nak. Nayang sangat merindukan kau. Masa kau tak ada, hati dia terseksa. Siang dan malam dia menunggu kepulangan kau. Nenek harap kau jangan tinggalkan dia walau sekejap pun, ya, Nak. Nenek sayangkan kamu berdua.
Dia dah keluar dah. Dia dah keluar. Mungkin. Masih! Ingat ya. Jangan kau nak bagi tahu apa-apa yang telah berlaku pada Salih. Faham? Faham, Nasum. Faham. Abang melamu ke? Layang. Abang tak perasan punya Layang datang. Lama ke abang tunggu Layang? Tak adalah. Abang pun baru aja duduk. Maafkan Layang, bang. Layang banyak kerja. Tak apalah. Mari kita masuk. Boleh tak abang tanya sesuatu? Apa dia, bang? Semasa ketiadaan abang, ada tak apa-apa peristiwa yang berlaku di rumah ni? Tak ada pula, bang. Kenapa abang cakap macam tu? Alah, siang tadi abang terserempak dengan Kasim. Abang panggil kat dia tapi dia nampak takut, pasti dia lari. Tadi abang keluar rumah ke? Tak adalah. Kasim ada dalam kawasan rumah kita. Tu yang abang panggil kat dia. Kan dia kawan baik abang. Tapi akhiran tu dia lari. Mungkin dia tak perasan abang agaknya. Ataupun mungkin dia ingat orang lain. Kan dah lama tak jumpa abang. Tak apalah. Abang jangan ingat tentang tu, eh. Kita makan dulu, ya. Baiklah. Aku tak nak buat lagi.
Kemarin saya nampak dekat rumah dia, Tok. Saleh? Ya, Tok. Dan satu lagi, Tok. Rayang, Tok. Dia datang ke rumah saya semalam, Tok. Dia bagaimana kat saya? Saya takut, Tok. Tok tengok tangan saya, Tok. Dan menggigil ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam. Puteri. Alhamdulillah. Akhirnya engkau telah dibebaskan. Tapi baru aja berapa hari tu. Begini, Saleh. Semenjak ketiadaan kau, ada perkara berlaku di kampung kita ini. Terutama sekali di rumah. Rumah aku? Maksud tu? Isteri kamu, Nayang. Kenapa dengan Nayang? Sebenarnya Nayang telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Maafkan tu. Tu nak pergi ke masjid. Kalau ada apa-apa perkara, datanglah ke rumah. Assalamualaikum. Apa dia cakap ni? 4 tahun dah meninggal? 4 tahun dah meninggal? Apa dia dah gila ke? Nayang baru pergi kerja nak cakap dia mati.
Macam orang naik angin aja ni. Kenapa? Tok Imam tu lah. Gila agaknya. Adakah dia cakap Nayang dah mati 4 tahun? Dia nak mati lah kot. Kau jangan percaya dengan diorang tu. Diorang tu semua dah tak siuman. Eh, kan nenek yang jaga puteri dengan Nayang masa kau tak ada? Yang pentingnya, Nayang masih di sisi kau kan? Aku nak masuk kampung. Aku nak tanya diorang apa erti semua ni. Kenapa diorang buat aku macam ni? Ha? Kenapa? Tak payahlah. Nanti kalau jadi apa-apa kan susah. Nayang juga yang susah. Kesian dia, nak. Dahlah. Awak bertenang ya, nak, eh? Eh, sabar. Puteri mana? Kat dalam. Biar nenek bagi dia makan dulu, ya? Terima kasih, nak. Walau apa pun kita kena bantu dia, Tok Kedua. Kita tak boleh biarkan si Saleh itu begitu. Kita kena ceritakan hal sebenar apa yang berlaku pada isteri dia. Allah, susah aku nak menjelaskan kepada dia. Imam, susah. Apa pula susahnya? Kalaulah dia tahu jalak yang merogol, memperkosa dan membunuh bini dia. Hai. Susah kita buatnya. Banyak sangat masalah akan timbul. Tok Ketua, kita harus ingat. Seluruh kehidupan si Saleh telah dikuasai oleh roh Nayang. Kita tak boleh biarkan keadaan begitu. Kita kena bantu dia. Walau dengan cara apa pun. Dan pulihkan semangat dia. Dan itu tanggungjawab kita. Inilah, walau apapun, tentang jalak itu, tentang Saleh itu, saya serahkan kepada itu. Ya? Jalak sudah menerima hukumannya. Hukuman yang setimpal. Tanggungjawab kita sekarang, kita jangan mengheret kehidupan Saleh dengan keadaan yang sebegitu. Assalamualaikum. Tuan Tuan Ali. Waalaikumsalam. Baik, Tuan. Balik lagi. Kenapa ni? Kenapa abang muram je? Abang sakit ke? Nayang ada buat benda tak baik pada orang kampung. Kenapa abang cakap macam tu? Nayang tak pernah ganggu orang pun. Kenapa abang cakap macam ni? Siang hari tadi, Tok Imam datang. Dia beritahu abang sesuatu.
Tak tahulah kalau Apri cakap tu betul ke tak, tapi saya tahu kan. Mungkin Nayang sakitkan hati yang sampai disaja buat macam tu. Apa yang dia kata? Dia kata Nayang sudah mati. Betul ke apa yang dia cakap ni? Betul. Tapi cuba Nayang pula beritahu Abang apa semua ni. Abang percaya dengan kata-kata orang? Bukan Abang percaya, tapi Abang heran. Kenapa perkataan itu yang disebut? Pelik tahu. Kemarin Kasim datang tengok Abang dilari. Lepas tu, Tok Imam datang, cakap macam tu. Abang rasa itu. Tak cukup ke apa yang selama ni orang nak buat kat kita? Abang difitnah. Sampai Abang masuk penjara. Siapa dia orang tu, Bang? Nayang ni isteri Abang tau. Siapa yang tunggu Abang selama 4 tahun, Bang? Nayang, jangan salah anggap. Abang cuma tanya saja. Abang bukan nak... Sudahlah, Bang. Kepercayaan Abang terhadap Nayang tak setanding dengan kesetiaan Nayang selama Nayang menjadi isteri Abang.
Abang tengok apa tu? Nayang tadi nak ke mana? Tadi abang tengok Nayang kat pintu tadi. Abang ni asyik fikir yang bukan-bukan je. Tadi Nayang terdengar sesuatu kat bawah. Sebab tu Nayang pergi tengok. Lepas tu Nayang naik ikut pintu dapur. Salah ke bang? Taklah salah. Tapi kalau ada apa-apa pun, beritahu kat abang lah. Biarlah abang yang tengok. Kalau ada benda terjadi kat Nayang macam mana? Nayang dah biasa hidup sendiri. Lagipun 4 tahun Nayang melalui semuanya. Abang jangan risau. Kalau ada perkara nak terjadi pun, nak buat macam mana? Nayang juga yang terima. Nak pergi ke mana? Rumah Pak Kasim. Bagus. Okey. Kenapa lain? Salah tu. Itu tepi tu. Kenapa dengan dia orang ni? Apa yang dia letak ke sini? Kau pergi. Cakap, Kasih, cakap! Salih, jangan, Salih. Aku tak tahu apa-apa, Salih. Mana boleh tak tahu apa-apa? Tok Imam cakap Nayang dah mati 4 tahun. Apa semua ni? Cakap. Aku tak tahu, Zalim. Aku tak tahu. Kasim, kau kawan baik aku. Baik kau cakap. Aku tak tahu lah. Yeah. Yeah. Kau pun nak sindu. Ha? Kau pun nak sindu. Cakap. Aku yeah. Cakap! Sudah, cakap! Saleh, bawa bertenang. Bersabar. Diam! Aku nak cakap dengan Tok Ketua. Kalau isteri aku ke mati, dia mesti tahu kan? Kalau ada pembunuh, dia mesti tahu. Kalau aku tahu siapa dia, aku cincang-cincang dia. Kalau tak dapat, aku bunuh keluarga dia. Kalau tidak, semua mati. Cakap. Sekarang cakap. Siapa dia? Kenapa ni? Apa semua ni? Saleh, dengar cakap Tok Imam ini. Jangan kau layan nafsu amarah kau. Bawa mengucap banyak-banyak, kita orang Islam. Pandanglah. Pandanglah putri anak kau tu. Dia sekarang menjadi anak yang takut akibat daripada perangai kau. Pandanglah masa depan dia, Saleh. Engkau ikutkan rasa hati sehingga engkau sanggup membelasah sahabat kau sendiri. Saleh, kami silap, Saleh. Kami tak nampak Nayang dan Puteri. Dia tak duduk di rumah dia. Rupanya dia duduk rumah Nek Som. Kami ingat dia dah mati. Itu yang kami silap. Kami minta maaf, Saleh. Maaf sajalah. Aku tak tahu siapa nak percaya.
Putri, bawa si Payah. Dah balik. Ke mana tadi? Kenapa? Aku tak boleh ke mana-mana ke? Kenapa aku kena duduk kat rumah saja? Ha? Kenapa? Cakap. Taklah. Nenek cuma risaukan kamu aja. Takut nanti jadi apa-apa. Kan susah. Nayang pun susah. Kesian dia kan? Itu bukan sebab yang sebenarnya. Ada sesuatu yang kau rahsiakan daripada aku. Tapi tak apa. Aku pasti akan dapat jawapannya. Tengoklah. Pun ada. Aku datang sini tengok Kasim. Dia tidur sini semalam. Sebenarnya begini, Saleh. Begitu teruk dia engkau belasah semalam, aku bawa dia kemari. Sekurang-kurang dapat tengokkan dia. Maaf, Kasim. Tok Imam. Semalam kat rumah Nayang. Memang cakap betul lah. Nayang dah jadi hantu. Dia keluar dari pergi semalam.
mati di Perigi. Ayah mati kat Perigi? Kenapa dia mati kat Perigi? Begini, Saleh. Sebenarnya kami sendiri tak tahu macam mana dia mati. Dia hilang semenjak kau dipenjagakan. Lepas tu dia bangkit bunuh orang. Kami tak tahu di mana dia mati, apa sebab dia mati. Barangkali dia bunuh diri. Ayam. Ada orang ramai ni. Kami takut, Tok. Takut? Ya, Tok. Hantu layam ganas semula, Tok. Ya, Tok. Ada hantu, Tok. Kalau boleh kami nak menumpang di rumah Tok malam ni, Tok. Hantu layam? Ya, Tok. Ada. Kalau begitu, naik semua. Naik. Eh, Bateri. Ha? Apa hal ni? Hantu layam ganas semula, Tok. Ha? Hantu layam? Nampak layam. Tolong, Tok. Yang ganas, Tok. Sabar, sabar. Beginilah. Baca apa saja ayat Quran yang kau boleh baca. Sekarang ni, Atok nak keluar. Kau tunggu dalam. Seperti mana Atok kata, baca apa saja ayat yang boleh kamu baca. Tok, Tok. Saya ikut, Tok. Duduklah, sama-sama dengan saya, Tok. Duduk. Kau ni dan orang-orang ni takut juga ke? Masya Allah. Aku bukannya takut. Ini aku datang nak tolong kau.
Antu Nayang dah datang jumpa dengan aku. Itu pasal aku bawa orang kampung datang sini. Kalau-kalau ada perkara yang tak diingin terjadi di sini. Ni, Antu Nayang dah sampai kemari belum? Apa pula sampai kemari? Tu ramai di atas tu meminta perlindungan. Di mana? Di mana? Beri amaran pada korang semua, jangan suka nak campur urusan orang, tapi korang degil, naas. Nesum, Nesum, ini bukan masanya untuk nak menuduh di antara satu orang lain. Sekarang kita mesti halang Antu Nayang supaya jangan merasuk kepada Saleh. Faham tak? Kalau tidak, bala besar akan datang. Berdiam, Tok Ketua. Kau cakap macam tu sebab engkau nak melindungkan kejahatan anak engkau tu kan? Barat. Engkau tak tahu membezakan mana buruk mana baik. Sampah. So. Tolong dengar saya. Saya minta tak benar-benar kepada Nesum. Kita semua tahu Nayang sebenarnya berada di alam lain. Yang kita nak selamatkan ialah Saleh dan Putri. Masa depan dia, kita kena kembalikan dia ke alam dia yang sebenar, alam nyata ini. Aku tak peduli itu semua. Masa Nayang mati, aku memang nak mengamuk. Tapi Nayang tak benarkan aku buat begitu. Tapi kamu orang semua ingat dia jahat. Dia menakut-nakutkan. Tapi kamu tahu tak siapa yang menghancurkan kehidupannya? Ini ya, anak Tok Ketua ni. Kenapa kau tak mampus sama dia sekali? Ha? Kalau kau tak mampus, biar aku aja. Musnahkan kau. Jangan, Nesum. Jangan. Nesum. Sudah, Nesum. Nesum, sudah. Sudah, Nesum, sudah. Nesum. Nesum. Sudah, Nesum. Sudah. Sudah, aku kata sudah. Bawa ke sana. Kita berbalik pada kehendak Allah. Semoga kita dapat semadikan roh Nayang ke tempat yang wajar. Supaya kampung kita ini damai semua. Supaya kampung ini tidak huru-hara. Marilah. Marilah kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah. Segala apa yang kita lakukan ini dirahmati. Tok Imam, Nayang ialah seorang perempuan yang suci. Saleh dan Putri adalah segalanya dalam hidup dia.
Tapi tahukah Pak Imam betapa rumitnya dia hidup menjalani dua alam? Dan tahukah Pak Imam betapa agungnya cinta Nayang terhadap keluarganya? Tapi kenapa anak Tok Ketua ni musnahkan, hancurkan, hancurkan? Sudah, Jalak dan kawan-kawannya telah menerima hukuman yang setimpal. Tugas kita sekarang ialah untuk memperbaiki keadaan supaya berbalik ke alam nyata, ke alam yang benar, dan menghindarkan segala ketakutan yang berlaku di kampung kita ini. Kita semadikan roh Nayang di tempat ini. Kita kembalikan ke alam yang sebenar-benar, dan kita rangkum balik segala kasih sayang Nayang itu terhadap Saleh dan Putri. Demi masa depan mereka, demi masa depan mereka, Ketua. Marilah, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga Allah merahmati kita semua. Sayang, ceritakanlah perkara yang sebenarnya. Biarlah abang tahu apa yang telah jadi. Segala musibah yang menimpa diri Nayang berlaku begitu pantas sekali, bang. Nayang sendiri tak menyangka perkara ini akan terjadi pada diri Nayang. Nayang tak sanggup nak menceritakannya, bang. Tapi abang peganglah tangan Nayang. Percayalah, bang. Abang juga akan dapat merasakannya. Percayalah, bang. Masukkan dia dalam karung kuning. Jala, aku berayu pada kau, Jala. Jala, tolong, Jala. Masukkan dia. Jangan berdiri. Cepat. Jalan! Tolong aku, Jalan! Ya! Jalan! Jalan!
Saleh? Saleh? Ah! Apa lagi? Apa lagi? Nak bunuh aku juga ke? Sial! Sial aku semua! Aku nak bunuh kau! Aku sudah tidak tahan dengan sikap kamu semua! Patutlah kau cuba rasakan kenapa Naya mati. Rupanya anak kepada kau yang memperkosa dan membunuh Naya. Sekarang aku nak bunuh kau. Pergi, pergi, pergi cepat-cepat. Hantu Naya, hantu Naya dah masuk ke sana. Pergi bakar cepat. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Naya, tolonglah Naya turun. Tolonglah selamatkan suami kau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu rahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. لا تعذو فلات ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. Naya, baliklah kamu ke alam kamu. Alam kamu dan alam kami berbeza. Pergi! Tinggalkan kami! Pergi! Saleh, kamu kena terima hakikat bahawa Nayang, isteri kamu tersayang ini telah lama meninggal. Yang ada dalam pelukan kamu itu ialah ruh Nayang. Marilah kita sama-sama balikkan dia ke alam di mana sepatutnya dia berada. Ha? Hakikat apa? Ha? Siapa yang bertanggungjawab atas kematian dia? Ha, siapa? Soleh. Nah. Kau ambillah ni. Bunuh aku. Supaya kau dapat menebus maruah keluarga kau. Nah. Ini adalah akibat daripada anak aku. Sebab daripada anak aku. Keluar dari kau sakit. Nah, kau ambil ini. Bunuh aku. Ambil. Abang. Jangan, bang. Dia tak bersalah, bang. Dia tak bersalah. Biarlah Naya pergi ke alam Nayang, bang. Naya sedar. Kita takkan dapat bersama selama-lamanya, bang. Maafkan Ayang, bang. Bawalah Ayang pergi ke peribadi itu cepat, bang. Sebelum matahari terbit. Thank you.
jagalah anak kita baik-baik. Kalau abang rindukan ayah, abang peluklah dia seperti abang peluk ayah. Dan abang kena keluar dari kampung. Ayah tak mahu abang terlalu sedih bila mengingatkan kisah kita. Abang janji pada ayah, abang kena jaga diri abang baik-baik. Abang kena kuatkan semangat abang. Maafkan kesalahan ayang bang. Ampunkan ayang bang. Ya. Abah akan ingat kata-katamu. Kaulah satu-satu yang bahagia yang abah ada. Selama abang bersamamu, abang bersyukur kaulah isteri yang baik, setia. Maafkan abang, abang tak dapat melindungimu. Tok Imam, maafkan ayangku. Tok Ketua, maafkan ayangku. Untuk seorang ketua kampung yang baik, Kasim, untuk seorang sahabat yang baik, Nek Sung, Nayang, Nayang dah anggap Nek Sung seperti ibu kandung Nayang sendiri. Maafkan Nayang, Nek. Nayang sayang ke Nenek? Nenek pun sayangkan ayah. Pesan ibu ya, putri jagalah seorang anak yang baik. Putri jaga ayah putri ya. Ibu doakan semoga putri akan hidup senang di kemudian hari. Ibu sayangkan putri. Ibu pergi dulu nak. Nayang pergi dulu, bang. Walaupun dunia kita berbeza, Nayang akan tetap cintakan abang. Nayang akan tetap sayangkan abang. Nayang pergi dulu, bang. Kena pergi, Pak. Kena pergi dulu, Pak. Abang. Nayang. Abang. Nayang. Nayang!
selepas kejadian itu, Saleh membawa putri keluar dari kampung. Kerana itulah permintaan ayah. Tok Ketua juga telah menukarkan nama kampung menjadi Kampung Raya sebagai ingatan terhadap apa yang terjadi kepada ayah. Itulah nama kampung ini sehingga sekarang. Begitulah kisah Nayang. Sampai sekarang nenek terbayang-bayang mukanya yang tenang dan penuh dengan harapan. Nenek ada simpan gambar Nayang? Gambar Nayang hanya ada satu aja yang dipakai kat kalung dia. Tapi masa dia kena bunuh dekat perigi itu, kalung tu hilang. Tak ada siapa pun yang jumpa. Tapi nenek percaya kalung tu masih ada dengan ayang. Nenek rasa kenapa dia buat macam tu? Sebab dia tak mahu orang semua sedih. Lebih-lebih lagi Saleh. Nenek tahu kat mana Saleh bawa puteri? Nenek tak tahu. Masa telah lama berlalu. Mungkin puteri sekarang dah dewasa. Dan mungkin wajahnya sama dengan maknya. Mungkin juga, Nek. Tapi tak apalah. Cerita yang Nenek cerita pada saya ni pun dah cukup bahan dia nak dijadikan sebuah skrip drama. Kalau cerita ni keluar nanti, mudah-mudahan orang dapat pengajaran ya, Nek. Mudah-mudahan begitulah tercapai permintaan Nayang. Supaya semua orang tahu kisah hidupnya. Nenek pun dah tak mau ceritakan lagi. Nenek nak berehat. Kamu pun baliklah, eh? Sebelum hari menjelang gelap. Apa jadi bila hari menjelang gelap, Nek?